bisa dijelasin nggak tadi pas peristiwa terjadi? Pas terjadi sih saya lagi ngobrol tuh sama istri saya di bangku ya. Kebetulan saya lagi ngadep ke atas, lagi ngadep ke atas tuh dari arah atas tuh mobil tuh lampunya tuh udah mati ya. Mobil bis tuh mati lampu, lampunya mati terus dia cuma pakai lampu hazard. Lampu hazard karena oleng mobil. Jadi terguling ke kanan, ke kiri dulu. Supir saya rasa banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Corosa yang dilawan arahnya. Terus habis itu mobil terguling sekali ke kanan. Langsung dia meluncur sampai nabrak yang hotel, pelang-pelang hotel dulu, pelang hotel Lembah Ciater. Langsung mobil berhenti di dekat yang listrik itu, dekat warung-warung itu. Berarti kendaraan dari arah Bandung ke Subang ya? Dari arah Bandung ke Subang, betul. Subang. Tadi sekitar 18.30. Itu kendaraan pas melintas lampu mati masih terdengar suara mesin nggak? Saya nyangkanya itu mesin mati ya. Mesin mati karena kalau dengar suara mesin tuh masih bisa klakson, tapi ini enggak sama sekali ada klakson, enggak sama sekali ada apa yang saya dengar ya. Tiba-tiba oleng dulu. Oleng. Dulu, banting setir ke kiri, terus nabrak mobil yang Verosa yang dilawan arahnya. Terus beberapa motor juga ketabrak setelah bis meluncur itu, terguling meluncur. Tadi kan peristiwa sekitar 18.30. Untuk kondisi lalu lintas di sini lagi ramai atau kondisi gimana? Kondisi lalu lintasnya sedang. Sedang. Tidak terlalu ramai, sepi juga enggak. Sepi juga enggak. Terus kemudian pas peristiwa terjadi banyak korban ya, Kak? Tadi melihat langsung ya? Saya lihat langsung banyak korbannya tuh yang dari sepeda motor. Kalau dari bis itu saya nggak berani samperin sih, tuh nggak berani. Okay. Yang dari sepeda motor itu saya lihat dua sepeda motor ketabrak. Dari sepeda motor yang dari lawan arah, yang dari arah atasnya satu, yang dari lawan arahnya satu gitu. Ya, satu. Tadi saat peristiwa terjadi langsung banyak warga dan gimana tuh habis diceritain? Iya, langsung spontan banyak warga yang teriak, banyak warga yang panik, langsung mereka yang berani langsung bondong-bondong evakuasi, bantu-bantu sebisa-bisa mereka gitu. Sempat melihat supir nggak, Kak? Oh, saya nggak sempat nyamperin ke bis, saya nggak, karena saya juga shock. Peristiwa terjadi tadi, terus ramai juga, mulai dievakuasi, tau nggak jam berapa gitu? Pukul mulai dievakuasi tuh, hampir sebelum azan ini, azan Isya. Azan Isya? Azan Isya, pas azan Isya. Ambulan udah pada datang ya? Iya, ambulan datang pertama. Pas satu ambulan dulu. Jadi warga shock tadi rame-rame langsung bantu evakuasi ya? Iya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.